Selamat datang semuanya di taman baru yang indah ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang bekerja keras. Serta ucapan khusus untuk seniman lokal berbakat yang membuat patung indah ini. Telah tiba waktunya untuk saat yang dinantikan dengan ditampilkannya patung ini. Saya nyatakan taman dibuka. Luar biasa. Kau suka? Iya, itu bagus sekali. Tapi apa itu? Hah? Itu seekor gajah yang menaiki sepeda motor, Obed. Aku tahu itu burung. Aku hanya ingin tahu burung jenis apa. Apa itu elang? Apa itu? Maksudku, itu burung besar dengan paruh tajam dan punya kuku. Bukan, tapi yang itu. Hah? Hei! Berhenti! Aduh, pengemudinya tidak melihat kita. Kenapa kita tak bisa lihat pengemudinya? Aduh, ya ampun. Tidak ada pengemudinya. Itu alat penggali yang jalan sendiri. Hah? Dan itu mengarah ke arah kita. Itu mengarah ke patung ibumu. Kita sentikan. Caranya? Kita bisa dengan kerjasama. Ayo. Aku takut dia akan bilang begitu. Mansur, apa rencanamu? Kita naiki, masuk, dan injak remnya. Seharusnya tak terlalu sulit. Aku berubah pikiran. Itu mustahil. Bagaimana kita bisa naik ke atas sana? Kita harus mencobanya. Ayo cepat. Obaid, ayo naik. Sakit. Tadi itu sakit sekali. Terima kasih, Obaid. Tanpa dirimu, kita tidak akan bisa naik ke atas ini. Pastinya, kau paling cocok dijadikan tangga. Hah? Jadikan tangga? Ayolah. Oke, ayo kita hentikan alat ini. Tapi bagaimana kita melakukannya? Kita terlalu muda untuk menjalankan mesin berat. Ini situasi darurat, Obaid. Injak remnya. Remnya tidak berfungsi. Kita harus mencobanya. Kalau begitu, coba lagi. Gawat, kenapa tidak berhenti? Remnya rusak. Tidak ada setirnya juga. Bagaimana kita bisa membuat alat ini belok? Mungkin tekan tombol yang ini. Sekarang kita tidak bisa melihat arah. Kembalikan seperti sebelumnya. Syukurlah mereka menyelamatkan patungmu. Siapa yang akan menyelamatkannya? Panggil polisi. Ini situasi darurat. Nyaris saja. Hampir saja. Oke, aku rasa aku mengerti cara mengemudikan ini. Masing-masing pegang tuasnya. Tuasmu untuk belok kanan. Dan tuasmu membuat kita belok kiri. Aku akan perbaiki remnya. Ayo cepat-cepat. Cepat. Kita harus mengemudikannya. Bersiap, Salim. Baiklah, ayo kita belok sekarang. Salim, semak. Aku melihatnya. Bagus sekali, Salim. Kecelakaan dihindari. Terima kasih. Mansur, bagaimana perbaikan remnya? Aku rasa aku memperbaiki. Tidak. Teman-teman, kenapa kita semakin cepat? Karena ini. Hah? Jadi maksudmu kita tidak bisa menghentikan alat ini sekarang? Kita harus terus berusaha untuk mengemudikannya di sekitar taman. Sampai bensinnya habis. Untuk saat ini, setidaknya kita bisa mengemudikan alat ini. Kenapa kau lakukan itu, Obaid? Kau bilang kemudikan. Aku bilang begitu, tapi aku tidak memintamu melakukannya. Aku hanya menjelaskan saja. Tapi aku hanya dengar kau bilang kemudikan. Jadi aku lakukan. Teman-teman. Tidak.
mengemudikannya agar tetap di dalam taman, Obaid. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya banyak pilihan. Lihat, sekarang polisi sedang mengejar kita. Terus bergerak lurus lagi kita mencari tahu bagaimana caranya kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Nano, bisa tolong sampaikan skema alat penggali ini? Baiklah, Mansur. Bagaimana cara mematikan mesinnya? Ketika kabel ini harus dicabut. Bagaimana kita melakukannya? Jadi seseorang harus keluar dulu, lalu melakukannya. Oke, aku rasa aku harus keluar dan melakukannya. Hah? Tapi kau tidak boleh keluar dari kendaraan yang bergerak. Tapi harus kulakukan jika kita mau menghentikan kendaraan ini, Obaid. Benar, semoga berhasil. Terima kasih, Salim. Kau menyelamatkan aku. Sekarang, kita hentikan alat ini. Mansur, kau harus mencabut kabel hijaunya duluan. Bagus, kabel yang kuning. Bagus sekali, Mansur. Sekarang warna yang merah. Ayo cabut, cabut. Aku tidak bisa mencabutnya. Mansur, apapun yang sedang kau lakukan, ayo bergegaslah. Mansur, bergegaslah. Kita terlalu muda untuk mati. Tolong cepatlah. Ayolah cepat-cepat. Ayo. Bagus sekali, anak-anak. Kalian hebat. Kalian jadi penyelamat. Kalian berhasil. Sekarang alat penggali ini lebih mudah untuk dikemudikan. Coba kalian lihat caraku mengemudikannya. Obaid. Maaf ya. Teman-teman. Masuk!
Ibu akan menjemputmu pukul 5. Dan jangan terlibat masalah ya. Iya, sampai nanti. Terima kasih atas tumpangannya. Sampai nanti. Ayo. Di pusat tata surya kita dan dalam jarak sejauh 149.597.800 meter atau tunggu, apakah 700 meter? Itu dia yang benar. Jadi, apa kalian memikirkan hal yang sama denganku? 149 miliar tata surya kita terus berotasi pada sumbunya dan kita semua bergerak dalam rotasi tersebut. Jarak tersebut. Aku rasa kita harus pakai ini, kan? Kurasa begitu. Kau yakin? Ayo kita pakai. Kukira mereka bilang setelannya sudah siap untuk kita. Simulator ini terlihat begitu nyata. Iya, kita akan mencari tahu seberapa nyatanya simulator ini. Terdengar begitu nyata. Terasa begitu nyata. Itu luar biasa. Kau benar, ini benar-benar simulator yang terbaik. Besok aku pasti akan kembali ke sini. Pusat kendali pada elang 3. Elang 3, jawab. Bahkan di sini ada simulasi pusat kendali. Ini keren sekali ya. Aku akan kembali ke sini setiap hari. Kalian tidak boleh. Dengarkan. Kalian jangan panik. Kalian benar-benar berada di luar angkasa. Dia bisa mendengar yang kita ucapkan. Ya, aku bisa. Dan aku minta kalian mendengarkan ucapanku baik-baik. Karena ini sangat penting. Oh, wow. Dia juga bisa berinteraksi. Itu luar biasa. Ini keren sekali ya. Hentikan. Sudah, hentikan. Ini bukan simulator. Aku bukan kotak suara. Kalian berada di pesawat ulang-alik sungguhan. Dan kalian akan tersesat di luar angkasa. Tenanglah, jangan panik. Dengarkan saja instruksi dariku. Dan kami akan pandu kalian kembali ke bumi, oke? Tapi ada satu hal yang sangat penting. Lihat tombol merah yang menyala di dekat pengeras suara. Jangan disentuh. Aku ulangi, jangan menekan tombol itu dalam. Jangan. Mereka sudah hilang. Sekarang kita sendirian di luar angkasa. Tunggu dulu. Kita tidak boleh panik. Kita harus fokus mencari jalan kembali ke bumi. Suara apa itu? Sepertinya kita berlabuh di stasiun luar angkasa. Aku yakin pasti ada seseorang di sini yang bisa membantu kita untuk pulang. Perhatian, penyusup. Perhatian, penyusup. Penyusup, perkenalkan diri kalian. Halo, kami ini bukan penyusup. Kami adalah... Baiklah, aku adalah... Tangkap dia! Oke, begitu kita turun... Bisa tolong dengar dulu? Kami tidak akan menyakitimu.
Adakah seseorang di sini yang bisa membantu kami untuk pulang ke bumi? Sekarang hanya ada aku. Bisa bantu aku berdiri? Punggungku sakit. Aku bisa bantu mengalihkan rute pesawat ulang kali kalian. Itu pun jika aku bisa mengingat cara melakukannya. Tapi robot tidak mungkin lupa, kan? Benar. Tapi aku sudah di sini begitu lama sampai beberapa sikutku harus diganti. Sikutku harus diganti. Seperti bagian lain stasiun ini. Tapi karena astronot sungguhan tidak datang untuk memperbaiki kerusakan yang ada di sini. Dan akhirnya, sekarang ini aku diperintahkan untuk segera menjadwalkan penghancuran diri. Apa? Apa? Kapan? Penghancuran diri dalam 45 menit lagi. Bisakah kau menghentikannya? Tentu. Aku hanya perlu memasukkan kode sandinya di sini. Penghancuran diri dalam 10 menit lagi. Tunggu. Sekarang aku ingat. Penghancuran diri dalam 5 menit lagi. Mungkin yang ini. Hentikan. Bisa kau segera alihkan rute pesawat ulang-aliknya untuk membawa kami pulang? Itu mudah sekali. Ada apa ini? Harusnya tidak terjadi. Apa masalahnya? Penghancuran diri dalam 3 menit lagi. Adakah cara lain untuk keluar dari stasiun ini? Ada kapsul melarikan diri. Tapi itu hanya untuk situasi darurat. Penghancuran diri dalam 2 menit lagi. Kita harus melepasnya. Pasti ada panduannya di sekitar sini. Semuanya yuk cari. Penghancuran diri dalam 1 menit lagi. Ada yang menemukannya? Cepat. Kalau kau menarik tuas ini nantinya. Jangan! Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? 10 detik. 9, 8, 7. Kita harus segera menjauh dari stasiun luar angkasa itu sebelum 3, 2, 1. Bersiap untuk memasuki atmosfer. Kita akan terkena masalah Kasih sudah membawa Badir pulang. Kami pikir dia sudah hilang selamanya. Kau kenal robot ini ya? Tentu saja. Aku adalah pembuatnya. Aku direktur pusat antariksa di sini, anak-anak. Dan Badir dalam misi untuk mengumpulkan data baru di luar angkasa. Tapi saat kami kehilangan kontak, proyek itu ditelantarkan. Dia pasti punya banyak informasi di sini. Dan informasi itu benar-benar tidak ternilai bagi pekerjaan kami. Terima kasih banyak, anak-anak. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Ayo, katakan.
Tenang saja, Bu. Aku rasa tidak lama lagi Ibu akan mendengarnya. Pokoknya tenang saja, Bu. Satu sendal lagi, kau akan punya sepasang sepatu untuk kau pakai. Kakek, apa kakek percaya ada begitu banyak sampah di pelabuhan? Iya, mereka mencoba menggalang dana untuk membersihkannya. Tapi perjalanan mereka masih panjang. Oh, dapat. Sepertinya ini adalah ikan yang besar. Mungkin ukurannya 14 obait. Wah, tampaknya kau dapat monster sungguhan obait. Oh, tidak. Dia memutuskannya. Oh, sayang sekali. Sangat disayangkan. Mungkin lain kali. Padahal kukira aku menangkap monster sungguhan. Ikannya memang besar. Tapi bukan monster. Kalian pernah dengar soal monster Algatis? Saat aku masih muda, aku sering menyelam mencari mutiara di Algatis. Pekerjaan itu memang sulit, tapi hadiahnya sangat besar. Sampai apa? Sampai monster itu datang. Dia sebesar pohon palem dan giginya setajam silet. Suatu hari aku bertemu monster itu dan selalu kuingat mata hitam pekatnya. Cukup sudah, teman lamaku. Jangan pengaruhi anak-anak dengan cerita konyolmu itu, mengerti? Ini semua sungguhan. Monster itu nyata, dan aku juga bisa membuktikannya. Coba lihat saja sendiri. Dia menggigit perahuku sampai terbelah. Ingat kata-kataku. Monster itu menjaga harta karun Algatis. Kakek, apakah kita bisa ke sana? Kenapa tidak? Kakek terlalu tua untuk menyelam. Kalian pasti bisa. Yeay! Baiklah. Kalian siap berpetualang? Siap! Saat kita menjual mutiaranya, kita bisa gunakan uangnya untuk membersihkan pelabuhan. Wow. Syukurlah, akhirnya kita sampai juga. Ayo bersiap semuanya. Ini ambil. Gunakan untuk mengumpulkan kiramnya. Ingat, tapi yang besar-besar saja. Yang masih muda, tidak ada mutiaranya. Baik, kakek. Kakek! Ada orang yang telah membuang wadah tua ini ke dalam laut. Lumayan untuk pemula. Kalian pasti akan segera menguasainya. Ayo kita kembali bekerja. Hanya sedikit yang bagus, anak-anak. Aku temukan kepiting ini. Lebih tepatnya dia menemukanmu. Teman-teman, aku menemukan ladang tiram lain. Ada ratusan, mungkin juga ribuan tiram. Pasti ada mutiara juga di sana. Bagus sekali, Mansur. Bagus.
Bagaimana kau menemukan semua itu? Aku dapat bantuan dari Burita. Ayo, kutunjukkan di mana dia. Jadi kalian tidak apa-apa? Posternya sebesar pohon palem. Dan giginya setajam silet, kakek. Oh, matanya hitam pekat. Bicara apa kalian? Monster itu, kakek. Itu bukan cuma cerita. Dia hampir memasak Turki. Sudah kakek bilang, tidak ada yang namanya monster laut. Semua terlihat lebih besar di bawah air. Yang kalian lihat belut murai. Atau semacamnya. Itu di belakangmu. Itulah. Itu hanya monster laut. Hah, monster laut! Kakek, tidak apa-apa. Kakek baik-baik saja. Tapi kita harus pergi dari sini. Kau, angkat jangkarnya selagi kakek menyalakan mesin. Gawat, ini macet. Salim, Obaid, cepat bantu kami! Percuma saja, aku akan melihatnya. Ternyata monster itu telah mencengkeram jangkarnya. Kurasa dia ingin tetap di sini. Semuanya pegangan. Dia menarik kita ke bawah. Kita harus coba untuk menakutinya. Itu ide yang bagus, Mansur. Dia sudah gila. Hentikan, Obaid. Tidak seperti itu. Coba lihat. Jangan berisik. Kita lihat apakah itu berhasil. Kurasa tidak. Hei, apa ini? Oh, mutiara aku. Aku lupa soal mutiaranya. Iya benar. Itu benar-benar indah. Itu tidak ada gunanya. Kita akan dimaksa monster. Oh, tunggu. Aku tahu. Mutiaranya. Mansur. Lempar mutiara ke monsternya. Oh, Obaid. Memang mutiara yang besar. Tapi tidak sebesar itu. Kita butuh sesuatu yang lebih besar agar bisa menyakitinya. Bukan begitu. Apa kalian ingat yang dikatakan nelayan tua itu, monster itu, menjaga mutiaranya? Kok ini bicara apa, Obaid? Maksudku, aku hanya berpikir mungkin dia hanya ingin mutiaranya kembali. Kakek kehabisan ide. Obaid mungkin benar. Obaid, aku rasa kau benar. Salim, jangkarnya! Cepat tolong aku! Berhasil! Monster itu melepaskan jangkarnya! Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi! Idemu benar-benar hebat, Obaid! Ya, terima kasih, terima kasih! Kau tahu kan kalau aku bukan hanya berwajah tampan! Mungkin lain kali, kakek akan mendengarkan cerita nelayan tua itu.
Dan sekarang kita punya cerita kita sendiri, kakek. Ya, setidaknya kita masih punya 5 tiram dan wadah tua ini. Hah? Dapat dari mana wadah itu? Benda tua berkarat ini. Luar biasa. Luar biasa? Itu tidak terlihat luar biasa. Benda tua berkarat ini peninggalan bangsa Persia kuno. Aku tahu dari melihat tulisan yang terukir. Usia benda ini kira-kira 1000 tahun. Usianya 1000 tahun? Hampir setua kakek. Kalian tahu, nilai wadah Persia ini sangat mahal. Tentu saja, peninggalan penting ini harus disimpan di museum. Kami akan membawanya, dan kalian bisa ambil imbalannya. Bagaimana menurut kalian? Hah? Oh, paman bilang imbalan? Benar sekali. Jangan sampai arkeolog muda seperti kalian tidak diberi imbalan. Kalian pantas mendapat sesuatu. Ya, hore! Kita temukan harta karun. Sekarang kita bisa membantu membersihkan pelabuhan. Hore! Panas sekali. Aku tidak tahan. Cepatlah, Nano. Maaf semuanya, AC-nya rusak. Dia sedang berusaha diperbaiki. Nano? Jangan! Arus listrik pada Nano sedang kepanasan. Dan dia butuh istirahat. Bahkan mataku kepanasan. Entah bagaimana bisa terjadi. Jangan dekat-dekat, Obed. Suhu tubuhmu panas sekali. Penemuanku selesai. Akan mengurangi panasnya. Apa itu? Blender? Ya, kita bisa membuat es serut yang segar. Sebenarnya ini bukan blender. Meskipun ini terlihat mirip, ini krio akselerator. Krio aksele apa? Lupakan saja. Sebaiknya aku tunjukkan pada kalian. Sekarang aku membutuhkan es. Rumput yang sejuk. Krio akselerator adalah semacam kebalikan dari reaktor panas kecil. Aku tidak mengerti, Mansur. Begini ya, energi itu biasanya panas. Contohnya adalah matahari. Khususnya hari ini. Tapi kita juga bisa manfaatkan energi dingin. Biar aku perjelas yang kumaksud, teman-teman. Jika berhasil, akan mengubah es ini menjadi pendingin super. Sangat keren. Jika berhasil tentunya. Percayalah, kawan-kawanku. Keren sekali. Apa itu salju? Tepat sasaran. Kena. Kau ini. Awas. Maaf, Hulud. Kami tidak bermaksud melemparimu. Tidak, jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Aku heran kenapa kena salju. Itu krio akselerator. Iya, yang kau bilang itu benar sekali. Dan ini berfungsi lebih baik dari yang kukira. Esnya ternyata sudah habis saja. Esnya meleleh. Terlalu panas di luar sini. Kita butuh tempat yang lebih sejuk. Nah, bagaimana kalau di mall? Tadi kami berniat ke sana. Kau bawa saja alat itu. Pasti cocok untuk di mall. Nano! Baiklah, ayo pergi. Ih,
Ini baru namanya super dingin. Obaid, apa boleh kupinjam minumanmu sebentar saja? Tunggu, kau mau apa? Lihat saja. Wow, salju berwarna keren dan rasanya seperti raspberry. Luar biasa, aku rasa penemuan hebatmu ini berfungsi dengan baik, sepupuku. Aku memang sangat menikmatinya, Syama. Coba lihat Mansur dan teman payahnya. Iya, sangat payah. Iya kan? Dan dengan penemuan payahnya lagi. Ayo semuanya, kita bergembira. Kau tahu kan maksudku? Oh, aku lapar. Kau selalu lapar, Obaid. Itu karena aku ini adalah anak kecil yang selalu aktif dimanapun. Tempat di sana itu punya shawarma yang sangat lezat. Aku sangat suka shawarma. Ayo makan. Kau benar, Hulut. Ini adalah shawarma yang terenak yang pernah ku makan. Hei, apa kabar, Payah? Dan perempuan Payah, sedang apa kalian? Hai, Tarek. Bisa kok ganggu orang lain saja? Kami sedang sibuk di sini. Lihat. Hei, di sini aku hanya berusaha ramah. Tapi sepertinya kehadiranku tidak diinginkan. Kau jangan pergi, Tarek. Kami ini memang suka dicemooh. Oh, sakitnya. Hei, kenapa kau mau main dengan orang-orang payah ini, Syama? Orang-orang payah ini adalah temanku. Iya, itu benar. Oh ya, aku suka diam dan mengobrol seharian. Tapi aku harus kembali ke kegiatanku. Sampai jumpa. Aku muak dengan Tarek dan komplotannya itu. Sudahlah, lupakan Tarek. Aku punya secangkir es krim untukmu. Bagus, kita bisa bersenang-senang lagi. Krio akseleratornya hilang. Apa? Kemana hilangnya? Tarek pasti mencurinya. Nano, tolong cepat kau cari Tarek. Kita harus temukan mereka. Mereka bisa membuat kekacauan dengan krio akseleratornya. Kita berpencar. Aku pergi dengan Hulut. Dan kami akan periksa seluruh area di bawah. Kalian ke sana dan periksa semua areanya. Baiklah, kita bertemu kembali di air mancur ya. Baiklah, akhirnya menyala juga. Sekarang butuh sesuatu untuk dimasukkan. Terima kasih. Lihat ini. Mainan bocah payah itu seru juga ya. Baiklah, saatnya kita pergi, kawan. Robot mata-mata kecil itu akan beritahu mereka di mana kita. Di mana mereka? Lihat, itu Nano. Ada apa dengannya? Oh, dia terkena benda merah muda aneh ini. Ini permen kapas. Aku temukan Tarek. Sudah kuduga. Nano, lewat mana? Ikuti aku. Ayo, saatnya mengambil kembali mesin milikku. Baiklah. Tarek, kembalikan mesinku. Kenapa tidak kemari dan rebut dariku, Mansur? Awas! Tidak! Tidak! Sepertinya ini gawat. Bagus sekali, Nano. Turunkan itu. Ada apa?
Ceritanya panjang, tapi kita harus kendalikan mesinku ini sebelum mall ini menjadi kacau. Lihat, Tarek kabur. Ikuti aku. Aku tahu cara hentikan mereka dengan sedikit modifikasi untuk Rio akseleratornya. Obaid, tunggu abu-abaku, lalu kau nyalakan airnya. Ya, ayo kita pergi. Sekarang! Tentu saja. Yeay, dapat! Itu membekukan mereka. Pasti ada cara untuk membalikan fungsi kutubnya dan memakainya untuk mencairkan esnya. Atau kita gunakan pemanas raksasa. Sama, kau punya alat yang kau maksud? Iya, di atas sana. Tentu saja, matahari. Kita hanya perlu membuka pintunya dan membiarkan alam yang bekerja. Baiklah. Terima kasih bantuan. Kami akan urus para pelaku. Aku harap semoga kau tidak kedinginan di sana, Tarek. Rasanya seperti mangga manis yang lezat dengan kekalahan orang-orang licik. Ah, enak sekali. Kau benar-benar lucu, Bay. Wow, keren. Selamat datang di Skotlandia, rumah monster Loch Ness. Apa kau bilang monster? Oh ya, dia hidup di luar sana, di dalam air danau Loch Ness. Apa yang dia bilang itu nyata? Aku juga tidak tahu. Nano, ceritakan soal monster Loch Ness. Monster Loch Ness dilaporkan adalah makhluk air prasejarah yang hidup di sini. Ya, itu dia. Jangan khawatir, Obaid. Itu cuma mitos. Sekarang, siapa yang ingin memancing? Iya, aku. Aku mau. Oh iya, aku juga. Ayo memancing di air yang dipenuhi monster. Kalian semua tahu, lebih baik aku di sini. Mungkin di sini lebih aman. Ini, ambil ini. Jaga-jaga kalau ada monster. Ini juga, tiup ini jika kau dalam masalah. Ini bisa membantumu. Terima kasih. Oke, kalian bertiga, ikut denganku. Baiklah, sampai nanti, Obaid. Kau tenang saja, Salim. Tidak ada monster sungguhan di sini. Aku tenang. Sangat tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Huh?
tersangkut. Halo? Halo? Siapa itu? Terima kasih. Ada ikan? Sepertinya tidak ada apapun untuk ditangkap di air ini. Di situ ada, ada. Tidak, jangan, kumohon jangan pergi. Ada apa, Salim? Lihat itu. Tidak mungkin. Ayo, ayo cepat kita pergi dari sini. Kami melihatnya. Hei, tenang. Satu-satu. Mansur. Kami melihat monster Loch Ness. Aku juga melihatnya. Biar aku jelaskan. Lihat. Kuharap kalian tidak marah aku menjahili kalian. Tidak perlu khawatir, itu hanya candaan untuk para turis. Aku sendiri yang membuatnya. Kau berhasil menjahili kami. Sudah kuduga itu bukan monster asli. Kau benar, Salim. Kau benar. Aku lihat monster yang asli, aku bersumpah. Tidak, Ubaid. Itu cuma pura-pura. Bukan. Aku bukan bicara soal yang palsu yang kalian temui. Aku bicara soal yang asli yang kutemui di sebelah sana. Coba lihat. Itu hanya pohon, Obed. Iya, dan di tempat itu monster yang aslinya. Seperti apa rupanya? Sebenarnya dia cukup ramah. Itu melegakan. Jadi sekarang kau mau ikut memancing dengan kami? Iya, tentu aku mau. Kalau beruntung, aku bisa menangkap monstermu, Obaid. Kau itu jangan bermimpi. Kau butuh pancingan yang lebih besar. Obaid, apa kau melihatnya? Tidak, belum terlihat. Karena monstermu itu memang palsu. Tidak, itu asli. Kubuktikan pada kalian. Lihat. Firasatku tidak enak soal ini. Nano, tolong pindai airnya dan tolong beritahu kami ada apa. Baiklah, Mansur. Hanya balok kayu. Apa itu monster? Mau obet? Balok kayu? Bukan. Ini monsterku. Ayo mundur, dia mungkin berbahaya. Tidak apa-apa. Atau mungkin tidak. Apa yang terjadi? Nano, makhluk apa itu? Tidak apa-apa, benda ini hanya nano. Spesies tak dikenal dan tidak diketahui. Tidak ada dalam basis dataku. Terima kasih, Nano.
Maksudnya makhluk itu adalah monster Loch Ness yang asli. Iya, aku yang menemukannya. Tidak. Wah, kelihatannya seru. Itu mengagumkan. Sampai jumpa kawanku. Terima kasih banyak. Sekarang kalian percaya kan? Aku sungguh melihat monster. Iya benar, Obaid. Kau benar. Apa? Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Dan ayah tidak akan percaya yang terjadi di sana. Hah? Dapat sesuatu? Ya, begitulah. Baiklah. Kakek yakin kalian cerita pada waktunya. Maaf ya, kami sudah meragukanmu, Obaid. Iya, tidak apa-apa. Setidaknya kami percaya padamu. Apa ada yang akan percaya kita? Sejujurnya, aku sendiri masih belum percaya. Hahaha.